his heart. Akhirnya aku bisa istirahat bosku. Anak-anak udah pada tidur juga. Jadi ini waktunya aku santai dulu. Enak nih kalau kayak gini. Anginnya sepoi-sepoi. Aku pengen santai. Nih, tapi ya kalau lagi nyantai gini paling enak sambil ngopi nih. Aku mau buat dulu deh. Lebih enak buatan sendiri. Aku mau buat dulu. Kopi. Waktunya nih manjain diri sendiri. Kita bikin kopi favorit aku ya. Torabika Cappuccino, nomor 1 di dunia. Soalnya dari biji kopi pilihan yang dipadu sama susu New Zealand. Udah gak sabar banget nih aku nih bosku nih. Nih lihat deh, coba choco granolnya melimpah gini 2 kali lebih banyak. Ini dia. Torabika Cappuccino. Minum dulu ya bosku ya. Tunggu dulu bosku, karena lagi puasa, ini dia kompilasi kenikmatan dari Torabika Cappuccino. Enak banget, seger bosku. Enak banget, terus lihat nih foamnya nih ya. Nih, berasa tuh lembut, terus udah gitu tebel banget. Pokoknya enak banget deh, kalian harus cobain. Kalau kalian belum cobain, kalian gak bisa bayangin seperti apa enaknya. Pokoknya nih, aku tuh gak pernah salah deh kalau pilih Torabika Cappuccino, nomor 1 di dunia. Pas aku kemarin ke luar negeri nih, aku tuh carinya tuh gampang banget bosku. Jadi pas aku kepengen nih Torabika Cappuccino, aku cari, ketemu nih, wah keren banget nih. Nggak salah banget nih, produk lokal kayak gini. Aku sih ya, salut banget nih sama Torabika Cappuccino, karena nomor 1 di dunia. Cobain sendiri deh sensasi enaknya Torabika Cappuccino. Kalian harus cobain langsung, tuh. Sampai nih, aku nggak sabar ya, lucu nih. Jadi bapak sama anak tuh selalu berantem mulu, lucu banget ini. Jadi kita pengen langsung ketemu. Aku sih Fadil ya ketemu ya. Fadil. Nah, tuh assalamualaikum. Ya Allah, kesian nggak macet ya? Macet. Sehat kak? Iya. Om Fadil. Hai, masya Allah. Hai, tos dulu. Gak inget ya Wak. Gak. Kabai mana Wak? Iya Kak, sama Mama. Ini ya, setiap bulan puasa satu bulan full pasti ini. Ini bubur apa? Bubur Afrumut, namanya bubur Afrumut. Coba nyelak deh. Satu bulan full. Kenapa itu masih dikas makanan buka puasa ya Pak? Cuma karena kita kan sekarang udah gede ya, jadi mulai berani. Wah, boleh nggak hari keberapa ganti? Kalau dulu satu bulan boleh, tapi kalau papa emang suka banget, jadi satu bulan nggak ganti-ganti. Siapa? Ketemu Pakmu. Pak? Ya. Ya kesana dong. Pak? Mana ya? Kenalan yuk. Assalamualaikum itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kiano. Ini siapa? Kiano. Ki. Tos. Tangan-tangan dong. Tangan-tangan. Hati-hati, papa suka ngegigit. Gue ngegigit? Oh, papa suka ngegigit. Karena kucing anggoro ya? Kucing anggoro. Kayaknya mau dibuka kucingnya? Kayaknya. Nanti kabur. Oh, nanti kabur. Enggak, Yang ini. Yang ini tuh.
burung gini mah. Au au au. Eh, hey, mau kemana Om Ijitin? Au 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 au. Oh, kalau burung suaranya gitu ya. Au. Sini sini. Di pundak. Jangan digigit, jangan dicium tapi ya. Enggak apa-apa cium dikit. Cium artis, Cong. Ini oncong atau bencong? Oncong. Oncong. Hai. Kakak. Joget dong burungnya gimana? Kita foto dulu yuk. Susah kalau lagi kayak gini. Kakak. Yang pegang dia lu. Aduh berisik. Ngomong di samping persis. Kakaknya nama siapa? Ocong. Hai Ocong. Ocongnya siapa sih ya? Waalaikumsalam. Tuh, kan berani. Berani. Tuh, berani enggak? Iya. Ayo. Baik, Kakek. Ocong. Ocong pernah kabur enggak sih dari rumah? Hah? Ocong pernah kabur dari rumah? Kabur dari rumah enggak pernah. Kalau kabur enggak balik. Ke atas doang paling. Mama. Apa? Mama. Pamu ini Pamu. Ini Pamu. Ini Pamu. Pamu nyari siapa? Pamu ini Pamu. 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 Ini Pamu. Ini Pamu. Pamu kah? Dari siapa? Ayo, ikan di sini. Makan ikan. Ayo, ayo. Ayo. Ah, ikan di sini. Sini, naik. One. Oh, enggak mau. Nih. Di bawah sini ikannya tuh. Wah, ada tuh kak, ikan. Ada mainan ondel-ondel. Ada mainan ondel-ondel kak katanya kak. Bukan beneran, bohongan. Tapi dia suka beneran. Suka, cuma suka tapi dia takut, cuma suka melihat. Oh. Yang boneka gitu. Kamu nggak takut? Kakak nggak takut, dia nggak takut sama ondel-ondel ya kak. Oh, iya. Tapi nggak suka. Nggak suka, kakak mau naik ke atas. Ayo, hitung satu. Tiga. Empat. Itu namanya Barbie. Bisa bunyi enggak? Bisa. Ya bisa bunyi, Kak. Bisanya disisir doang. Mana sininya? Gede. Gede. Smackdown. Didorong aja. Iya. Jatuh. Umi, ini lagi makan apa? Kolak. Enak. Makanannya di situ. Ops. Hei. Satu. Enak. Samperin. Ambil pilih. Oh, umi. Tujuhnya di coklat. Iya, coklat. Bawa semuanya. Nah, bisa nggak? Tuh. Ini makannya tuan muda. Enak? Asam. Asam. Enak. Kianu minum es.
Tidak mau apa ya? Jangan. Nanti Kiano dimalain sama Mapau ya kak? Boleh gak bilang sama Mapau? Buka. Hah? Diam, 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 diam. Oke, kita mau mulai rumahnya, Tante mau lihat-lihat rumahnya dulu ya. Berjanda kalau hadir sih. Kalau ini studio ya Dila, aku nggak pernah pakai ini. Kecantikan ya? Beauty. Dia kan beauty. Beauty influencer. Ini kamarku. Oh, ini kamar kamu. Kamar bujang nih. Lampunya. Ini lampu remang-remang begini ya? Yang ini emang gelap. Nah, kalau aku biasanya. Emang sengaja dibikin gitu? Nah, ini baru agak terangan sih. Buat main game. Wah, enak. Kapan kepikiran mau nikah? Udah 27 udah main loh. Pakai song dulu nggak sih? Dulu kamu tuh sebelum terkenal dan viral sekarang tuh kamu tuh suara kamu kayak apa sih? Jadi aku tuh merasa apa yang aku dapat sekarang ini tuh memang benar-benar rezeki keluarga aku, tapi pintunya lewat aku. Karena keluarga aku tuh lagi mengalami yang benar-benar drop, sedrop-dropnya banget. Sampai memang harus banyak yang dibayarkan gitu. Jadi kayak ada hutang gitu dan itu jumlahnya sangat banyak gitu kan. Mamaku tuh dulu kalau malam tuh suka nangis. Iya suka nangis gitu. Sampai kan dulu aku 2016 kan nyoba buat YouTube bareng sama teman-teman aku. Ya kan? Terus alhamdulillah lah jadi punya pemasukan gitu kan. Walaupun kayak misalnya nih duit di ATM sisa 5 juta. Terus nanti harus bayar kosan adikku, harus bayar uang jajan adikku, gitu-gitu kan. Terus kayak langsung sisa 20 ribu, kayak gitu-gitu. Beneran baru loh, baru dapet terus besokannya udah langsung sisa 15 ribu, 20 ribu gitu. Nah akhirnya aku mikir kayak ya udah semuanya aku jalanin, aku jadi agen asuransi. Aku datang-datang ke orang, kayak gitu. Aku tuh tipe orang yang gak mau ngerepotin anak-anaknya. Iya. Kan pasti orang kan orang tua banyak kayak gitu. Tapi ini udah di tahap mama sampai bilang iya boleh. Jadi maksudnya dia udah bener-bener iya udah stuck, udah gak bisa minta tolong kemana-mana lagi gitu. Karena menurutku ya keluarga itu pasti ujung-ujungnya yang ada ikatan darah yang pasti akan ngebantu tuh dengan ikhlas kalau menurutku. Terus abis itu pas aku ngucap itu tiba-tiba TikTok aku jadi viral. Oh, iya. Gitu kan. Terus kamu masih biasa aja. Aku masih biasa aja karena enggak maksudnya kayak ya aku bercanda sama papa tuh memang udah dari dulu. Enggak gitu. Perlu di video. Heeh, sebelum memang begitu ya. Biasa kan adekku kan, adekku yang selalu videoin kayak misalnya buat dia upload kayak gitu-gitu kan. Cuma kan kita juga dari keluarga yang bukan apa namanya di dunia entertainment kan gitu segala macam. Satu hari tuh subscriber aku waktu itu langsung 20 ribu sekalian buat video. Nah itu tuh aku jadi kayak ah, alhamdulillah banget ya Allah kayak gitu kan. Ya udah akhirnya sering berjalannya waktu, akhirnya artis yang pertama kali notice aku tuh Teo Cha. Berkat anak soleh. Amin. Nah biar lebih soleh lagi tuh kan papa mau cucu coba tuh. Ayo apa? Ah balik lagi, ayo, balik ayo. Lagi. Oke bosku, kita udah ngobrol-ngobrol seru juga ya, ternyata banyak yang kita nggak tahu baru tahu sekarang. Oh, Fadil Keno mau mandi bola, boleh? Keno mau mandi bola? Ya di sini sama Fadil. Kita mandi bola, mandi bola. Itu, mau mandi bola, yeay. Mandi bola. Seneng, pas bilang mandi bola seneng dia. Basket. Oh ada iniannya, ada huruf hijaiyah tuh. Iya. Oh iya. Suruh naik. Suruh naik, suruh masuk. Iya. Eh, Kiano lagi ngapain? Main bola. Hah? Bola basket. Bola basket. Mandinya pakai bola basket. Benjol dong. Eh, main gitu. Main. Iya tuh.
Iya, main. Masuk, Papa. Ya, main. Papa masuk. 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 Masuk gitu, kayak masuk gitu. Jangan. Di luar aja, nanti main di luar aja ini. Tuh, kakek masuk juga. Gitu. Nah, iya. Tuh, kakek disuruh masuk. Nih, basket nih. Nih. Kayak masuk, kayak. Ini yang masuk sini, ini yang masuk. Kakek masuk. Kakek di sini aja. Kakek di sini aja deh. Kakek masuk dong. Gue kakek sini aja deh. Nih, tuh, ocong. Iya, ini ocong ada gitu. Ambil ocongnya sini, main piano. Ocong mana? Apa tuh main sama ocong? Main ocong, habis ocong pecah bola semuanya. Gak sisa habisnya. Oh, berani. Mau virus, mau virus. Enggak habis. Habis kalau mau ocok habis tak bolanya. Gitu. Tuh, ambil sudah sini. Banyak. Iya, tuh banyak kok. Sono banyak. Banyak kok. Ini sini. Pada di leg. Leg. Mana ganteng? Leg. Jelek. Tas dulu. Tas. Ini ada muter. Ada muter. Kasih tahu Kak Fadil, kakak tahu anak-anak Nabi. Oh iya, lagu. Gimana lagunya? Anak Nabi, ada satu orang. Lagi-lagi, Tuhan pertama kasih. Kedua-dua kasih. Abdullah, Ibrahim, Zainab, Koya, Fatimah. Tuh, ada apa gue? Tapi, itu bonekanya kenapa gitu, Kak? Kak, Pikachu-nya. Pikachu-nya siapa yang peluk? Bukan peluk, itu kayak dicek deh. Lepas sih. Lepas, Kak. Enggak boleh. Ya, Pikachu-nya nangis, Kak. Hey, I try my best to talk to you. Terbang, terbang. Iya, gendong tinggi, gendong tinggi. Terima kasih ke Kak Paula udah mau main ke rumahku. Iya, Fadil, terima kasih. Maaf ya kalau ada yang kurang-kurang. Sehat-sehat, mamanya nih cantik banget. Udah 2 jam lebih nih, Om. Terima kasih. Ini Om yang viral nih. Luar biasa, Pak. Do it again sometime. I wanna hear your voice over the phone. Can I call you when I get back home? So we can talk about you and I.